Kau tu ditanya aku apa? Ditanya aku panjang bawah tu berapa besar oh kecil. Hang kau, jangan lupa subscribe. Tiba. Hello, assalamualaikum. Saya Aisyah Khalid. Welcome back to my channel. So hari ni I nak buat Q&A sebab ramai orang cakap suruh I buat Q&A. Dekat sini ada beberapa soalan dengan I. I ada post dekat IG story. So, ni ada beberapa soalan. Banyaklah soalan. So, I dah pilih dah. I dah potong-potong dah. So, I akan pilih soalan-soalan yang best-best lah kan. Ha, jangan tanya aku pelik-pelik pula ni. Aku nak reply ni. Tapi, kali ni I tak nak lah Q&A sambil kosong-kosong. I nak Q&A. Sambil ada makan something. Haa, I baru beli dah tadi. Lemak. Okay. Haa, tu dia. Kau nampak tak? Kau tak sedap tau. Saya masak tau. Nampak kau boleh masak? Kau tak boleh masak. See my level. Tanpa membuang masa, kita nak reply satu per satu Q&A, alright? So, let's go. Soalan pertama. Aduh, ni soalan ni aku dah tahu dah. Aku dah agak dah. Biasa ramai tanya benda ni. Mula-mula dah tanya soalan macam ni. Tak nak kahwin dengan Syasha ke? Kita orang ni berkawan je. Kalau ada rezeki tu, adalah. Awak doakan yang terbaik buat saya, okay? Buat masa ni, kita masih berkawan. I kenal dia pun, from IG. So, tak adalah betul-betul rapat sangat. Rapat jugalah sebenarnya. Tapi, masih berkawan. Dah, dengar soalan kau. Soalan seterusnya. What's your height? Berapakah tinggi I? Okay, kau nak tahu tinggi I berapa, kau tak gambar sebelah ni. Haa, nampak tinggi I berapa? Panjang kan? Okay, I tinggi 190 and berat I 78 kilo, and I suka makan yang best-best lah. Sebab tu I tinggi. I suka makan roti, I suka makan sayur. Tapi I macam tak ada kena-mengena je tu. Kau tahu tak dia tanya aku apa? Spender saya berapa? Wow, kau Mira. Dia cakap aku spender saya berapa? Apa benda ni soalan macam ni? Aku nak jawab macam mana ni? Okay lah, aku jujur lah. Spender aku saya L. Tak ada lah. Mana ada? Spender aku tak tahu siapa. Sebab I jenis berkongsi jugalah spender sebenarnya. Tak ada lah. Lambat lagi aku dah kongsi. I jenis I. I tak pakai spender, I pakai boxer. Sebab boxer ni dia macam lagi comfortable. Sebab tu I pakai boxer. Okay, soalan seterusnya. Bunyi udang macam mana? Aku tahu macam ni. Macam ni. Sahur. Sahur. Tak apa bunyi macam ni. Apa benda? Mana ada aku tahu bunyi udang macam mana? Kau tanya aku macam mana bunyi udang? Allahuakbar. Aku pernah pula mendalami sifat udang tu. Soalan seterusnya. Ada apa-apa ke dengan Lofa? Okay, ni I nak cerita sikit sebenarnya. Tapi korang jangan beritahu Lofa pula. Sebab I sebenarnya adik-beradik je dengan dia. Lambat lagi adik-beradik. Apa kan Lofa? Tak adalah, kita orang cuma adik saudara. I adik saudara dia. Sebabkan tu, I adik saudara dia lah. Adalah, okay, sebenarnya I dengan Lofa ni kita orang cuma berkawan baik lah. I baik dengan dia sebenarnya. Lambat lagi baik dengan dia.
Okay lah, sebenarnya I boleh jumpa Lofa time dekat meletup. Sebab I pernah pergi meletup. So I cakap, Lofa nak selfie boleh? Lepas tu, eh boleh, why not? You are so handsome. So I was like, okay, thank you so much. Ya, lepas tu dia tak gambar dengan I, tak jadi tak gambar dengan dia. Haa, macam tu. Okay lah, sorry. Kita orang cuma, I just kenal je lah dia. Tak adalah, melebih pun. Okay, soalan seterusnya. Kalau kau nak duet dengan konten video YouTuber dengan artis, siapa yang paling kau nak? Okay, kalau I boleh buat, I nak buat siapa? Selena Gomez ke? Ariana Grande? Lambat lagi, dek. Tak adalah. I tak kisah siapa-siapa, asalkan diorang sporting. Contoh kau macam YouTube, I suka macam Mira ke. Mira dia macam, aku boleh tunjuk perangai dia. Perangai dia memang gila sikit, so macam best lah. So macam dengan Shasha ke, dengan siapa-siapa lah kan. Asalkan diorang sporting, macam tu. Faham? Soalan seterusnya, abang ada berapa adik-beradik? Abang anak yang keberapa? Sedap no. Patah. Patah je. Dah pergi minta tolong. Jee, minta tolong. Jee, aku patah. Okay, Aisyah ada. I ada tiga adik-beradik. Cuba kau tegak aku nombor berapa. Pesasalah aku nombor tiga. Kau tak nampak ke perangai aku yang sif? Aku ni seorang yang manja. Bila aku manja, aku ni memang, I tak nak cakap apa-apa cuma, tapi cuma I ni seorang yang caring tau. Macam you lapar ke? You nak apa? I boleh belikan. Kalau you tak lapar, I pun boleh belikan juga. Tapi 2-3 hari je lah. Kalau 2-3 tahun mungkin tak kot. Asal anak yang ketiga, ada dua abang. Yang pertama Anas Khalid, nombor dua Aus Khalid. Nama kita orang semua pendek-pendek je tau. Anas bin Khalid Kamil, Aus bin Khalid Kamil, Aisyah bin Khalid Kamil. Aku asyik langgar je meja ni. Bergerak kamera. Kiri dah. Okay, so ada tiga adik je lah. Okay. Alright. So soalan seterusnya, during PKP period, Aisyah buat apa je kat rumah? Okay. Basically, I akan buat kat rumah daily routine lah kan. So macam every morning. Kadang kita punya hidup ni dah terbalik sikit tau. Macam pagi kita tidur, and then petang kita bersahur. Apa yang saya buat pagi, saya akan mandi lah. Kita mandi dulu, kita kemas rumah sikit-sikit. And I buat apa yang patut. I settlekan review. I settlekan I punya horny jagung. Tapi korang jangan lupa tau, follow IG horny jagung dan juga IG I. So, and juga tunggu sampai last video, I nak bagi giveaway. Alright? So, itulah. I buat settlekan ni and then kemar-kemar rumah je lah. Tak ada buat nothing much, tak banyak pun. Kalau macam bosan-bosan, kita main game sekejap. Tapi ya, I banyak beribadah lah. Alhamdulillah. Amin. What? Some tips how to be a model. Okay. Ramai orang tanya juga soalan ni. Aisyah, macam mana nak jadi model? Okay. Basically, I tak adalah. I tak ada dah nak cakap I ni seorang yang model yang ni. Cuma I boleh cakap, kalau you nak jadi a model, you kena lah selalu pergi casting. Casting tu, maksud dia, you kena pergi selalu macam audition. Macam, tapi before you pergi audition, you kena training. You kena well prepare. You kena pandai catwalk. You nak kena pandai pose. Macam how to pose macam, macam tu. Barulah macam, ui budak ni style gila. So macam, slowly you akan meningkat naik. So you akan dapat job photoshoot apa semua. So nasihat I kat luar sana, kalau you nak jadi a model, jadi yang model yang berkualiti. Bukan sahaja model yang kosong-kosong, tapi you ada ilmu, you ada knowledge yang you boleh sampaikan dekat orang luar sana. You can influence others jugalah. Macam tu. Okay, soalan seterusnya, pernah tak kena friend zone? Aduh, tak nak jawab soalan macam ni. Aku nak makan dulu lah. Tak boleh betul lah.
Okay, pernah tak kena friendzone eh? Tak ada lah pernah kena friendzone pun. Sebab I pun, I tak adalah jenis yang rapat sangat dengan kawan-kawan. So, nasihat I kat luar sana, hati-hatilah kalau you nak berkawan. Tak adalah. Jangan terlampau macam percaya dekat dia, apa semua. So, hati-hati je lah. Ha, you jangan terlalu berharap dekat seseorang tu. Faham? Ha. So, soalan seterusnya. Abang minat coki ke? Alamak! Sejujurnya, tak adalah minat pun. Minat lah. Cuma, I suka tengok video-video slow-mo dia. Faham tak? Macam... Tak tunggu ni siapa nak mulut tu. 12 hari. 12 malam. Kalau satu hari I dapat jumpa coki, ya, I nak buat slow-mo dengan dia. Macam sama-sama kan. Baldi, di Baldi, I Baldi. Macam haradang. Nungguin ya. Haradang, haradang, haradang. Panas, panas, panas. Style gila. Okay, hopefully one day ada coki. Nanti kita jumpa, kita buat sama. Soalan seterusnya. Kalau nak ajak OOTD sekali boleh ke? Tak ada masalah. Kalau jumpa I dekat mana-mana pun kan. I ni sporting je. So macam. Kalau you jumpa I dekat mana-mana pun. Cakap je. Isa. Boleh tak kalau nak bergambar? Sebab I jenis I friendly. So kalau yang mana-mana yang nak jumpa I dekat luar tu, yang pernah jumpa I dekat luar pun, dia akan tahu yang I ni seorang yang friendly. I jenis I tak sombong tau. So macam itulah. Sebab sedikit. So just nak tak gambar, cakap je nak gambar. Boleh je kalau nak buat video ke apa, I okay. So soalan seterusnya, Nak nombor ni, aduh. Boleh tak masalah. Okay. 014 464. Tekan tak dapat. Tu dia. So soalan seterusnya. Alamak, daripada seorang hati saya sudah jatuh cik. Tak adalah. Okay, soalan daripada Syasha Rushdina. Syasha Rushdina guys, ni korang tanya kan. Okay, soalan dia. As a man, how to know laki tu kaki pukul? Any advice for woman out there? As a man, how to know laki tu kaki pukul? Okay, senang cerita macam ni. As a man kan, kalau kita nak tahu laki ni seorang kaki pukul ke tak, tak adalah, kita bukan boleh tahu macam terus tahu. Tapi kita boleh, sebelum kita kenal dia pun, kita dah boleh tahu dah. Kita tengok dia punya perangai macam mana. Kalau dia seorang yang jenis yang panas baran, better you macam, kalau you sayang dia juga kan, you kena advise dia something lah. Kalau dia jenis, selalunya kalau orang-orang jenis yang kaki pukul, dia jenis cepat marah. Dia cepat marah. So, bila diorang cepat marah, diorang akan bertindak. Okay, cuma kalau you marah, you mesti macam, macam tu kan. So, advice I untuk woman out there, hati-hati bila memilih lelaki. Sebab, kita nak sampai ke jannah kan. So, kita kenalah jaga dia dengan baik. So kalau advice kat perempuan sana, jangan percaya lelaki dengan terlampau mudah. Sebab benda ni akan buatkan diri you bahaya. So hati-hatilah ya. Soalan seterusnya, bila mana datang idea nak buat YouTube channel? Soalan ni pun ramai orang tanya. Kenapa tiba-tiba nak buat YouTube channel? Okay. Okay, sebenarnya datang ada YouTube channel ni, sebenarnya I dari kita duduk rumah. Kau bayangkan aku duduk rumah dah beberapa bulan. Ni dah nak dekat 2 bulan kan. Kita pun macam I rasa I start 2 minggu lepas PKP kot. Lah macam aku nak buat benda something yang aku boleh happy, aku boleh buat something yang aku boleh happykan orang. So aku macam why not kalau aku berjinak-jinak di dalam bidang YouTube. So macam itulah. Aku I harap korang pun suka tengok konten-konten I. Sebab I lepas ni pun I nak bagi banyak-banyak hadiah kat korang. Sebab korang lah support I sampai ke mana-mana. Thank you so much. Soalan seterusnya. Weh, kau tahu dia tanya aku apa? Dia tanya aku,
panjang bawah tu berapa besar or kecil? Kau tak salah apa ni, awal! Aduh! Ya Allah, dek! Apa soalan ni? Macam mana aku nak jawab ni? Tak ada. Soalan yang mengarut. Tak boleh aku jawab. Menyimbolkan persoalan yang sangat-sangat bahaya. So, better aku ignore di soalan ni. Okay, so soalan seterusnya. Berapa banyak XGF? Okay, banyak. Ramai orang tanya I, Aisyah, you tak ada girlfriend ke? Aisyah, you tak ada girlfriend ke? Kenapa you ni, ni good looking lah, apalah. Kenapa you tak ada girlfriend? Okay. Bagi pendapat I, nak jujur I tak pernah ada girlfriend langsung selama ni. I cuma ada kawan-kawan perempuan je. Macam crush tu tahu lah macam ada ke tak sangat. And juga, I ni bukan seorang yang jenis mudah macam nak jatuh hati. Sebab, I tak suka lah nak mainkan hati perempuan ni sangat. Kadang-kadang tu mungkin lah ada kan kita macam kita macam memberi dia harapan sebenarnya. Tapi I tak pernah ada ex-girlfriend langsung. Kenapa tak percaya? Abang Aisyah, kalau pergi mana-mana dalam dunia ni, Aisyah nak pergi mana dan sebab apa? Nak pergi ke Maldives. So I tengok Maldives tu dia punya laut cantik. Lepas tu dia punya dia punya scenery, dia punya kawasan dia best gila. Sebab tu macam one day aku harap adalah orang sponsor aku. Wow, promote, nampak? Kena promote Maldives ni sebab aku ramai pergi Maldives. Okay guys, so I rasa sampai di situ je. Sebab terlalu banyak soalan, I tak dapat jawab. Mungkin nanti kalau korang setuju, I nak buat part 2. Korang komen kat bawah banyak-banyak. And juga komen spam ramai-ramai salam Ramadan, sebab lepas ni I nak bagi giveaway. Every video I akan bagi giveaway top up kepada yang bertuah. So komen je ramai-ramai salam Ramadan. And juga komen lah, dan juga jangan lupa subscribe, komen and like, and ting-ting-ting-ting button tu. Lepas ni kalau dua subscriber lebih banyak, I dapat lebih memberi hadiah kepada korang, InsyaAllah. So thank you so much for joining my video. Aku rasa tu je lah kot. Maybe nanti dua part tu pula. And dah, I rasa tu je. Bye-bye. Assalamualaikum.